Antum coba. Ya, kalau memang tiba-tiba misalnya datang keresahan terhadap apa yang terjadi di masa yang akan datang, khawatir nanti di PHK, khawatir nanti akan bangkrut, khawatir nanti akan mundur menjadi orang yang miskin misalnya. Ketahuilah bahwasanya semua makhluk sama keadaannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Pengusaha besar sekalipun enggak ada yang tahu tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang. Siapa yang mengetahui? Rabb kita, Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita hendaknya bertawakal dan bersandar hanya kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan masa depanku ini kepadamu. Engkaulah yang maha bijaksana, engkaulah yang akan memberikan rezeki, dan aku adalah hambamu. Kalau kita pasrah seperti itu, insya Allah gak usah nunggu lama-lama, waktu itu dan di saat itu kita akan berpisah dengan apa yang dinamakan dengan kekhawatiran, kegelisahan terhadap perkara yang terjadi di masa yang akan datang. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bergantung kepada Allah, menyandarkan dirinya kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi dia. Dan antum tahu, Allah yang akan mencukupi. Dan apa yang ada di langit dan bumi ini adalah milik Allah. Dan Allah berjanji akan memberikan kecukupan kepada orang tersebut. Fahuwa hasbuhu, dialah yang akan memberikan kecukupan kepadanya.